kita mau membantu selama masa pandemi ini dengan makan gratis ini. Cuman yang paling penting kita memperhatikan masalah protokolnya, itu aja. Jadi berbagi di waktu pandemi aja. Per hari kita sediakan 70-100, tapi karena masih baru mungkin 50-an tiap harinya. Jadi nanti sisanya itu biasanya kita kasih kotak, kita bagikan lagi. Jadi nggak kerumunan lagi. Kalau misalnya sampai lebih dari 100, kita juga nggak tahu, mungkin pindah tempat atau gimana. Karena kita kan areanya parkiran ini aja dipinjemin. Hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang sampai jam 2 siang. Yang penting protokol kita utamakan, protokol sesuai Satgas dan pemerintah.